kita balap, kita pakai nos aja, jangan ragu, jangan bimbang. Muka lu kayak timbangan. Belok ke manja, ngedrift dikit kan. Ini cok, 4 km selisihnya cok. Yo. Rem-rem sedikit guys. Oke. Waduh, kita dikeseret. Let's go. Nos tanpa banyak bacot. Nah, di sini nih singet gua nih tuh kan gua oleng tuh. Tuh. Halo guys. Jadi di video kali ini gua ingin mencoba suatu mobil yang lumayan ikonik, yaitu Volkswagen Beetle tahun 63 atau biasa dikenal dengan mobil kodok atau mobil yang dipakai oleh Mr. Pin coy. Nah, kebetulan mobil ini tuh ada di game NFS Heat guys. Terus gua nggak akan balapan dengan mesin kayak gini coy. Oke. Dan ini rombakannya udah gua modif sebelumnya guys, dan gua udah beli mobil ini coy. Jadi masalah estetika kita nggak usah apa-apain lagi guys, keep it original coy. Nah, untuk mesinnya kita bakal ganti yang ke mode balapan coy. Gua penasaran nih, mobil kodok atau mobil Mr. Bean kalau kita pakai di track itu sekencang apa sih coy. Oke, kita langsung saja upgrade mesinnya guys. Dan powernya kenapa sangat rendah guys? Coba kita toggle. Kita estimasi mendapatkan top speed yaitu 370 guys. Oke, rombakannya atau pergantian mesin yang gua pakai udah selesai. Langsung aja kita ke balapannya guys. Oke guys, kita sudah ada di sirkuit Stadion Gelora Bung Karno. Lo bisa lihat di sini game difficulty gua hard, dan kita langsung aja play solo guys menggunakan mobil katak atau mobil Mr. Bean ini coy. Langsung aja kita gas, langsung aja kita coba mobil katak atau mobil kodok ini sebagai mobil balapan guys. Sebelumnya mobil ini tuh hanya powernya 100 doang guys overallnya, dan sekarang udah 400 plus guys. Mari kita coba apakah mobil ini bisa untuk dipakai balapan. Secara performa mobil ini itu sangat enteng guys, kayak nggak bawa, kayak nggak pakai mobil coy, Volkswagen Beetle ini. Dan kita akan menyusun peringkat satu kah? Demi apapun enteng sekali mobil ini guys. Demi apapun, oke, kita mengejar peringkat satu. Oke, kita rem pelan-pelan dikit, rem dikit-dikit nggak masalah. Dan top speednya mobil ini tuh lumayan gila guys. Ditembus 370 kalau pakai mesin yang gua pakai ya, mesin kayak gua coy. Dan gua nggak berani terlalu ngebut guys di sini, soalnya lumayan beresiko karena enteng banget coy. Jadi gua agak rem sedikit guys. Dan oh my god, mobilnya terlihat smooth, halus. Aku suka mobil ini coy. Rem sedikit guys. Oke. Waduh, kita dikeserempet coy. Gak masalah guys, lecet dikit. Oke, kita udah final lap coy. Dan kita peringkat 1 dengan waktu 1 menit 41 detik guys, dengan kondisi direm dan gak di full gas ya guys ya. 1 menit 41 detik untuk mobil seharga 18.000 ini worth it guys, worth it banget cok. Namun ada minusnya, mungkin ya, mungkin mesin gua ini tuh terlalu enteng guys settingannya cok. Tapi gak masalah buat gua cok, gua jago ya kan. Oke, balapan pertama kita menang dengan waktu 1 menit 41 detik. Sekarang kita akan menuju ke balapan
berikutnya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di balapan selanjutnya, yaitu Sonic. Bang, kenapa sih bang lu main di Jestro mulu bang, kali-kali yang lain bang. Oke, sekarang kita sprintnya, yaitu Sonic guys, yang dimana ini lumayan sirkuitnya atau tracknya itu lumayan panjang ya guys ya. Apakah mobil ini mampu berada di Sonic? Dan seingat gue mobil ini tuh enteng, terus di Sonic, track Sonic itu tuh kayak ada momen dimana gue selalu nabrak mulu cok. Itu udah pasti. Dan kayak kepental gitu guys, kepental sampai ke laut coy. Oke guys, langsung aja kita balap semua. Di sini kita balap nomor 3. Nomor 2 sedikit lagi. Kita balap, kita pakai nos aja, jangan ragu, jangan bimbang. Muka lu kayak timbangan. Belok ke manja, ngedrift dikit gak ngaruh, bos. Anjay, emang boleh se-ngedrift itu, guys. Anjay. Anjay, langsung aja lurusan. Let's go. Let's go. Nos tanpa banyak bacot. Nah, di sini nih singet gua nih, tuh kan gua oleng tuh. Tuh kan gua udah pasti oleng, cok. Ada lagi nih di depan nih. Nah, yang di sini juga oleng gua nih biasanya nih. Oke, gua enggak oleng di sini, cok. Tapi oleng gua lebih awal. Oke, belokannya sangat enak, cuy. Oke, anjay, belokan gua sangat enak dan nikmat, guys. Mantap sekali. Mantap sekali mobil Mr. Bean, cok. Worth it gak, bang? Worth it, cuy. Gua nabrak. Gak worth it, guys. Soalnya gua nabrak. Enggak. Ini worth it, cuy. 18.000. Enak banget. Namun perlu lu ingat guys, lu mesti upgrade mesinnya dulu ya guys ya. Oke, lu mesti ingat itu cok. Lu tanamkan di otak lu. Tapi kalau mesinnya belum di upgrade, masih mesin default, itu nggak enak cok. Gua kasih tahu guys, ini enak banget cok. Sumpah enteng banget, enteng dibanding supercar kayak Lamborghini yang sebelumnya cuy, video sebelumnya. Hah, belokan gue smooth. Oke, smooth. Gue nggak kepental di sini, nggak masalah. Biasa gue kepental ke laut, cok. Ini nggak. Gara-gara apa? Gara-gara mobil katak ini, cuy. Atau mobil Bang Mr. Bean ini ya, guys ya. Oke, ini kenceng loh. Ini kenceng loh jatuhnya loh. Ini kenceng loh. Emang boleh sekenceng ini, guys? Wah. Tapi menurut gue sih ya, menurut gue nih, guys, ini mobil enak banget cok, parah anjay. Tapi lu mesti ingat guys, mesinnya mesti di upgrade cuy. Kalau nggak di upgrade, ini mobil lambatnya minta ampun. Oke, belok manja, kita belokan. Ada belokan depan, belok pegangan semuanya cok. Aduh, gua ketabrak cok. Gas lagi, 2 km cuy, selisihnya cuy. GG mobil ini cok. GG bang, GG parah cok. Mobil Mr. Bean GG guys. 3 km coy selisihnya, difficulty hard guys. Gua gak bohong coy. Anjas. Sumpah ini enak banget mobil ini cok. 4 km selisihnya cok. Ya ampun, 4 km sih, 4 km cok. Tapi gak gini juga kali. Oke, yang penting kita finish. Nggak masalah kecelakaan dikit, cok. Nggak masalah kecelakaan dikit, nggak ngaruh. Yang penting kita sudah finish peringkat 1 dengan waktu 3 menit 13 detik 33 milisecond atau mili detik ya guys ya. Dengan jogetan andalan kita, cok. Oke guys, mungkin gua bakal ke balapan selanjutnya, yaitu balapan kesukaan kita atau balapan favorit gua, yaitu Jestrom guys. Langsung aja di sini ada Jestrom, gua langsung pencet. Oke, play solo. Dengan keadaan mobil lecet-lecet kayak gini guys, kita langsung main gak masalah. Apa banyak bacot, kita langsung play solo aja guys. Oke, kita sudah berada di sirkuit dengan mobil keadaan mobil lecet. Oke, nggak masalah cok. Bo, btw ini mesinnya atau knalpotnya belum gua tuning, jadi suara mesinnya masih original guys.
Sir. Oh, lo lihat tuh mobil Mr. Bean gua. Beuh, mobil kodok. Emang boleh sekodok ini, coy? Anjir, kesehatan mobil gua sisa setengah. Gak masalah, bro. Gak mungkin mobil gua hancur, oke? Oke, ada belokan di sini, licin dikit nggak ngaruh, guys. Ini mobil enteng banget, enteng banget, guys. Kayak lu ngomong kasar, enteng banget, cok. Oke, santai. Anjay, emang boleh senteng ini, cuy. Anjay, emang boleh sesemut ini, guys. Anjay, belokannya. Anjay, nge-drift manja. Gua gak pakai nos di sini, gua simpen nosnya dulu, cuy. Oke, ini mobil enak banget, cok. Asli, gak bohong, guys. Langsung aja beli di showroom terdekat, guys. Gas. Tanpa bacot, tanpa banyak basa-basi, let's go. 1 kilo. Ketinggalan 1 kilo, oke. Dan bumper belakang udah goyah, gak masalah, coy. Oke. Oke, kita masuk lowongan, cuy. Speednya oke banget ya. Oke banget ya speed mobil ini ya, guys ya. Ada belokan lagi, gak masalah. Banyak belokan di J-Strom, gak masalah, bos. Oke, gak masalah. Kan gue bilang gak masalah ya, gak masalah, bos. Ada belokan sengit, oke, gak masalah. Apalagi belokan menikung, tajam, gak masalah. Emang boleh gak semasalah ini, cuy? Ada belokan nungkik, oke, gak masalah. Lecet dikit gak ngaruh, coy. Ada putaran balik, gak masalah. Nos dikit, gak masalah. Belok kanan dikit, oke, gak masalah. Ada shortcut, gak masalah. Belok dikit, gak masalah, cok. Emang boleh sejestrom ini, guys. 1 kilo, gas. Gas lagi, spam nos. Gas lagi, guys. 1 kilo selisihnya, coy. GG. Anjay, emang boleh selicin ini, guys. Seenteng ini dan selicin ini, cok. Emang boleh selicin dan secepat dan seenteng ini. Tapi enak loh mobilin loh. Anjay. 3 menit berapa puluh detik. Oke, di sini gua kecelakaan sebelumnya, tapi sekarang enggak. Gua kecelakaan, anjing. Kecelakaan lagi setiap mau finish. Gak masalah, yang penting finish, coy. Anjay, tadi 3 menit berapa detik, guys, gua. 3 menit 33 detik, cok. Oke, okay, it's not a big problem. But we still finish this game. What the fuck, kenapa pelan-pelan mobil di J-Strom ya, guys? Oke, mungkin segini dulu, guys, videonya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan dalam video ini, kalian komen aja siapa di sini yang fansnya Mr. Bean, coy. Komen. Bye bye.